Jadi gini guys, baru-baru ini ada pengakuan, sebuah video berisi pengakuan seorang perempuan mengalami sindrom TikTok. Dalam pengakuannya, perempuan ini menyebut dirinya mengalami kesulitan dalam mengontrol diri sendiri dan ketika berbicara kerap diiringi dengan menggerakkan anggota tubuh. Misalnya tangan, seolah-olah tangan menari dalam TikTok. Dari kompas.com mencoba menanyakan gangguan yang dialami wanita dalam video tersebut. Saat dihubungi hari Minggu, Gina mengaku hingga saat ini tidak ada istilah sindrom TikTok dalam dunia medis yang ia geluti dan sejauh ini pihaknya belum menemukan permasalahan seperti yang ada di dalam video tersebut. Sampai saat ini, di praktik kami tidak pernah menemukan kasus dengan gerakan tidak disadari yang terjadi tanpa adanya gangguan medis lain, kata Gina. Adapun yang terjadi di dalam video tersebut, Gina mengaku tidak memiliki kapasitas untuk menjelaskan karena tidak memeriksa yang bersangkutan secara langsung. Namun menurutnya, apabila ada seseorang yang hilang kendali atas gerakan tubuh yang tidak bisa dikontrol, maka orang tersebut bisa jadi tengah mengalami beberapa hal. Mungkin satu, kejang. Dua, gangguan otak. Atau gejala psikotik. Itu mungkin ya.